Baiklah teman-teman, kembali lagi di jurnal si Buyung. Nah, karena Dede juga umurnya baru masuk 3 tahun, kita belikan mainan sesuai dengan umurnya 3 tahun. Oke. Oh ya teman-teman, kalau kita lihat di sini, mainan ini sendiri sangat berguna sekali untuk mengembangkan IQ Dede ya. Apalagi di sini ternyata menggunakan magnetik dan terdiri dari 7 bagian. Tampilannya nanti kalau udah jadi ya seperti ini. Ya. Nanti kalau sudah jadi seperti ini, sepertinya kalau kita lihat di sini dia punya backgroundnya juga. Ada beberapa tanaman maupun batu yang jadi tempat tinggal dari dinosaurusnya itu sendiri. Oke, nama mainannya adalah Magnetic Dinosaur. Dinosaurus kali ya maksudnya ya. Ini apa ini ya? OZ Daisy, mungkin nama merek kali ya. Magnetic OZ. Oh, ada namanya OZ di sini. Kita lihat lagi dari bungkusnya ada apa lagi? Oh, kalau kita lihat di sini memang terdiri dari 7 bagian. Oke, kita lanjut saja ke unboxing. Kita buka kardusnya. Buka dulu. Seperti apa isinya? Oke, tadi kita coba rakit dulu ya. Takut ada yang kurang atau gimana. Nah, tadi sudah sempat saya buka juga. Oh, ternyata ada bagian dinosaurusnya yang sudah terpasang seperti ini. Oke, keren. Ukurannya juga lumayan besar ya, bagus lah. Ini saya lupa, tapi kayaknya saya beli ini tadi kemarin itu lagi ada promo, harganya 150 ribuan ya. Saya beli di yang toko mainan yang ada di Ayon, yang ada paling atas tuh, lantai 2 ya kalau nggak salah. Kami beli di sana. Nah, ini backgroundnya. Oke, ini dia backgroundnya. Backgroundnya. Ini kayak sih tinggal buka-buka aja. Oke, ada kosong. Sekarang ada ini. Oke, kita pisahin dulu ada ini. Oke. Ini dinosaurusnya. Triceratops. Aduh, waduh copot. Ini copot. Tadi teman-temannya. Oh, gini bentuknya ya. Ada part-partnya. Pasang dulu deh. Oke. Jadi teman-teman, ini partnya ada 7 bagian ya. Mungkin ini satu bagian kepala. Ini kaki 2. 3, 4. Oh ya, ada magnetik ya. Jadi pas ditarik agak keras ya. Sama buntut. Nah, oke, seperti ini tampilan kira-kira. Jadi nanti kalau dedenya mau rakit udah bisa nih. Sekarang kita rakit lagi kembali. Ini ada magnetik ya. Kelihatan nggak? Tuh. Pasang. Oke. Kaki depan. Ini kanan ya sepertinya. Jadi ini melatih buat ngerakitnya gimana sih? Biar si dedenya yang cepet pinter. Tuh. Kaki kanan yang gimana posisinya nanti? Kaki kiri di mana posisinya? Makanya ini bagus sekali buat anak-anak umur 3 tahun ya. Selanjutnya kakinya satu lagi, ini kaki belakang. Kaki belakang dan buntut. Voilà, oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita kasih backgroundnya. Kita coba backgroundnya kita pasang. Mana dia? Ini ada pohon-pohon. Kita buka. Ini, oh ini pohonnya ya. Oh, ini tinggal dorong aja sih, sebenarnya nggak terlalu susah. Oke, jamur. Ini backdrop juga nih untuk bagian belakang dinosaurusnya. Oke, kita coba rakit dulu ya. Kita buka-bukain dulu. Nah, sudah. Oh, ini ternyata bagian latarnya. Ini bagian bawahnya. Sudah ada nomor-nomornya juga di sini. Nomor, oke. Tinggal cocokin di sini.
namanya ada di sini nomornya. Yang masukin ya. Oke, ini di mana nih? Ini nomornya di sini kayaknya. Nomor 2. Kita sesuaikan lagi. Nomor 2 berarti ini nih enggak jauh. Nomor 1. Oke. Selanjutnya ini ya. Pohon. Pohon. Nomor 3 ini nomor 4. Oke. Lalu jamur. Jamur ini nomor 8. Ini kelihatan ya, kelihatan. Sini jamurnya nih. Udah. Masukkan ya. Ini juga kanan kiri. Oke, tinggal masukin bagian depan. Wah, seru juga nih. Oke, ini dia. Ada lagi nggak ya bagian yang ketinggalan? Di sini dia nanti duduknya. Wala. Oke, angkat dulu ke atas ya. Ini dia, jadi bagus tidak? Wow. Keren nggak? Magnetic dinosaur. Untuk harga kurang lebih 150 ribuan, ya lumayan lah ya. Nanti teman-teman kalau mau nyari juga bisa ya di toko hijau. Kayaknya variasi banyak juga di sana, model-model yang beda atau yang lain juga ada magnetic dinosaurnya. Dan juga model yang lain juga ada tadi yang spinosaurus ya. Oke, kita lanjut ke video untuk Speedy Fury Raptor. Itu pakai remote control. Kita lanjut abis ini. Teman-teman, untuk part kedua kita akan membahas mainan dinosaurus dengan remote control. Jadi setelah video ini diklik part selanjutnya ya, kita masuk ke part kedua.